<laughs> langsung uh, bagi-bagi poin, langsung bagi-bagi poin karena the Keser itu baik. Kita berbagi poin bentar ini baik atau enggak nih karena aimbot bakal menyambut kedatangan dari seorang Pompit dan oh. kali ini Aimbotnya kalah karena posisi dari Pompit lebih yahut dan lebih nikmat dalam memberikan tembakan tidak ada covering fire juga dari seorang Maybe yang ada dalam satu baris sama dengan aimbot kali ini May Maybe ditinggal sendirian di arah Dewa United tersisa satu pemain dari EVOS oh, juga Onik? tersisa satu pemain. Nampaknya Onik join the fight lagi. Ini tidak hanya fiktif. Onik juga mau ikut campur di pertarungan ini. Hence menjadi harapan terakhir untuk Dewa United di sisi lain EVOS akan coba melakukan revive juga. Bintang mencari satu persatu compound dari tim EVOS. dan juga tim Dewa United di mana ke pertarungan terjadi. Mereka mendengar ada suara tembakan. Mereka akan join the fight di sini melemparkan sebuah arah depan. Satu orang berhasil di revive. Nampaknya Redface kali ini akan coba di revive dan itu sedang di revive oleh seorang KF. Microboy juga di revive juga. Sudah melakukan healing bahkan. Betul, bahkan kali ini malah Ivos yang diuntungkan karena mereka berhasil menyelamatkan dirinya. Dua pemain yang kena tadi berhasil di revive kembali. Kali ini bakal menghadapi kedatangan tim baru lagi di mana Onyx sudah melakukan setup. Nick sudah mulai memasak granat bakal dilemparkan karena dua pemain bakal ada bayi one get one Tapi ternyata Molotov yang dilemparkan. Ini juga sudah meledak kali ini KF. Tumbang begitu saja, api yang begitu panas dan Ivos pulang terlebih dahulu dibandingkan DU. Dewa United masih bertahan dengan seorang hands. Ya, tapi Dewa United berada di posisi yang tidak enak karena tiga pemain tiga landak berkeliaran di kompon dia akan coba di pick kali ini jam sudah ke arah bawah akan coba menghindari tembakan dari pemain-pemain oni kali ini akan coba membalas juga bintang mengganti dengan fpp-nya akan coba turun ke arah bawah kahens masih berkeliaran di bawah sana akan coba dicari oleh tiga pemain dari ya, tim oni ada victim yang datang dari belakang dari tappingannya. Oh. Di mana point juga sudah berhasil mendapatkan satu pemain dari tim SG langsung di headshot begitu aja. Namun Peko tertangkap oleh tim Airwolf ini berbahaya buat RRQ karena mereka sedang membalap balap poin juga. Nih bakal dilemparkan Lautosnya tadi nggak kekokang terlalu lama. Tapi Hades tertembak dari arah bawah namun masih bisa menutup angle shoot dengan melakukan proning dan Jasper pun tertangkap dari arah sebelah kiri. Ada tim lain yang bakal mengganggu ternyata bukan tim lain namun split yang dilakukan oleh Takai begitu rapi memberikan distraction dari berbagai sisi ke arah tim Eagle 365. Benar-benar tidak sih. Bisa dari split yang dilakukan Takai namun ada lemparan ke dalam kembali nampaknya grenade ke arah dalam dari smoke-nya akan coba berhasilkah memberikan damage ke arah satu pemain bahkan dua pemain tidak berhasil dan kita melihat kali ini berganti ke arah yang lainnya Eagle 365 dan berganti kembali ke arah ground, akan coba diselamatkan seorang Zai oleh seorang Hades ada lemparan juga namun lewat begitu saja di antara Hades dan juga, juga seorang Zai betul sekali masih bertanding ternyata Dewa mendapatkan 3 poin 69 tambah 3 berapa? 72 hmm. 72 poin buat Dewa. Berarti dia masih ada di posisi ke-15. Masih tipis banget ini. RRQ masih bisa ngebalap. Bonafide masih bisa ngebalap. Ini harus hati-hati banget buat Dewa United. Kalau mereka mau lolos, mereka harus berharap RRQ dan juga Bonafide tidak perform untuk di match terakhir. Ya, harap-harap cemas pasti Yap. dari pemain-pemain Dewa United. Dan kita melihat kali ini, Audrey coba akan melemparkan granat ke arah bawah. Akan coba dikuk dengan sangat matang. Melempar dan meletup di sana. Belum memberapatkan di match dari belakang. Ken yeah, langsung aja melakukan tembakan tadi. Lead kiri auto dapat satu orang dapat dua orang juga dan akhirnya dua orang dipulangkan dengan cepat play smoke dari seorang Audrey sangat-sangat luar biasa sekali mendapatkan dua orang tadi dari tim Taka. tuh sekali, Misery masih cukup tenang dan ada lemparan Nate double Nate dilemparkan dan ada lemparan juga dari seorang Anthem. Kali ini posisinya Nate sudah mulai meledak dan RRQ berhasil menguasai fight-nya namun trading sedikit terjadi. Audrey last man standing dari tim Eagle 365. Bakal langsung masuk menuju ke arah smoke-nya. Satu momen bahkan dipulangkan langsung menuju ke arah lobby, menuju ke arah shake-nya 1v1 situation. RRQ bakal ada jump shoot yang keluar dari seorang oh. Audrey dan langsung diratakan begitu saja. Rrq hanya mendapatkan satu poin saja di match terakhir. Poin juga kehilangan satu pemain mereka, dan sepertinya poin secara utuh sudah dipulangkan karena lobby. tinggal sembilan tim. Yeah. yang tersisa kali ini tinggal sembilan tim, dan bufet pulang dengan satu poin. Berpasta. Oh my god, wow! Apa yang terjadi di match oh terakhir my god. kali ini? kesempatan tadi buat dipulangkan namun kali ini close meter jadi bom bisa ke satu kill juga ke arah E365 Eagle 365 dipulangkan oleh 21 eSport dan itulah berapa Master drama yang terjadi di match terakhir gua nggak mau Bono fight dan juga tim energi. So, back to the beat, back to the game. So, dari tim Iron Wolf yang kali ini sudah berada di barisan rumah yang cukup nyaman, mereka satu-satunya tim yang sudah mendapatkan compound. Ini enak banget posisi mereka buat nyayurin tim-tim yang ada di sekitar mereka. Potato ada di arah Archer Tower ataupun Sniper Tower. Free shoot dari arah Bong. Menuju ke arah Luxi di tapping begitu saja. Luxi pulang menuju ke arah lobby. SG masih mempertahankan satu pemain mereka yang sedang melakukan healing ada Jmax dan 21 e sport sudah mendapatkan 7 poin total kita melihat kembali Proning shoot yang sangat sangat baik sekali dari seorang daybot bisa berapa satu orang tadi dan kita melihat lagi kali ini nampaknya langsung di end begitu saja pemain pemain dari tim victim kembali akan coba dicari kembali dari pemain pemain Genesis Dogma Gates di depan mereka ada Iron Wolf. di belakang mereka ada 21 e sport yang bermain sama menggila dan Hazelnut tertek oleh seorang Nichil kali ini benar benar Genesis Dogma akan coba menggila satu orang lagi tertek dari pemain pemain Iron Wolf. ada 21 e sport yang join the fight kali ini Bro pasta. Betul sekali Sanskui. GD cukup percaya diri untuk mendapatkan retake ke arah tim Arrow Wolf. Mereka berusaha untuk mendapatkan atau merebut kompon milik uh, Arrow Wolf lima sejauh ini. Di mana Bong juga sudah mulai ter-spot. dan nih chill. Punya angle yang bagus, punya kontrol area yang bagus. Dia nggak semata-mata fokus semuanya ke arah Arrow Wolf. Tapi hmm. masih ada beberapa pemain dari GD yang mengamati di arah sekitar. Terlebih dia nggak punya helm kali ini. Helmnya sudah lepas dan kita melihat dari sisi lain ini. akan coba melempar ke granat ke arah seorang Potato. Akan coba meletup di sana Potato terkena damage dari granat tersebut dan kita melihat kali ini Bayu sangat sangat loh ini Poteto pun tertolong seorang Nichil dengan sangat sangat baik sekali ketegal jalan kaki kalau gagal coba lagi berkali-kali gagal melempar granat akhirnya berhasil ke arah seorang Poteto betul sekali Nichil benar-benar sabar banget ini menahan backline dari tim GD dengan sangat baik bahkan dia berhasil mendapatkan satu pemain dari 2-1 satu pemain dari tim Airwolf ini membuat dua tim lainnya kembali harus melakukan reset dari strategi ataupun setup yang sudah mereka lakukan sejauh ini Molotov dilemparkan bagian atas dari Sniper Tower tapi ternyata satu pemain yang kena sudah keluar dari Sniper Tower dan Banyu masih menahan posisinya oh. di balik satu rumah. Benar-benar di arah off angle tapi ada booms yang bakal datang. Step sudah mulai terdengar harusnya vaulting dari Banyu bakal terdengar juga oleh Daibot berpindah ke arah ruangan lain kali ini dua tim dalam satu rumah yang sama sudah mulai masuk dan akan ngecek ke dalam ruangan kali ini sudah mulai dicek dan close combat pun terjadi udah nggak bisa dihindarin lagi tapi ternyata dari Nichin di bagian luar dia bakal close combat dapetin satu pemain dari dari Super Runa tersungkur begitu saja menuju tertunduk ke arah tanah dan langsung dipulangkan oleh seorang star. Nichil ternyata memberikan confirm killnya. Potato bakal melakukan wall smoke yang begitu tebal untuk menghalangi pandangan dari GD. Dan kita melihat kali ini momentum didapatkan oleh seorang tim-tim ya, dari GD dan nampaknya Renal dipulangkan. Akan tersisa satu orang terakhir dan itu dia. Winner-winner chicken tidak didapatkan oleh Genesis Dogma Gates kali ini.